السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Pemirsa Madani TV, Pemirsa Saya Berdawah TV, kemudian fanpage ngaji bareng Ustaz Rifki Ja'far Talib, uh, RDS Radio Dakwah Syariah, Solo, kemudian RDI FM, RDI FM Radio Dawah Islam 107,7 Kota Malang. <tuh> Masya Allah, ini Alhamdulillah. Uh, setelah satu bulan Z, kita libur, <tuh> ya, karena seperti biasa ya. Liburan. Kendala Ustadz. <tuh> <enggak>. <tuh> <tuh> Tapi di tempatnya Pak Payakumbuh ini malah ini, malah istiqomah kita. Ya karena sekalian pindah. Oh iya ya Lima langkah aja. kalau di sana masuk di sini izin kan jadi lucu. Oh iya <laughs> juga ya. Pelanangan lek hmm. malas. <laughs> Berarti kalau biasanya itu mau melakukan perjalanan lumayan, satu ya? Lumayan. Berapa putaran roda itu? Wah itu luar biasa itu, seperti dari Gaza ke West Bank. Ini ada lagi nelas manguni. Ini gimana saat oh, itu, itu? betul-betul kurang ajar itu. Dan hmm. skenarionya sama. Setelah makan korban dari kaum Muslimin, terakhirnya damai. Padahal jelas itu mereka yang bikin acara, mereka yang rusak, mereka yang provokasi. Dan undang-undangnya ada. Dilarang mengibarkan bendera Israel di wilayah Indonesia dan dilarang juga menyanyikan lagu kenegaraan Israel. Ternyata mereka mengibarkan bendera itu. Dan umat Islam tidak mengganggu mereka yang datang ke tempat kaum Muslimin dan tiba-tiba langsung nyerang. Jadi, ini oh, sure. jelas. Ini Laskar Mangkuni, ini memang cari masalah, dan kita harus berani sampaikan, memang cari masalah. Walaupun nanti akhirnya, kalau ada kesepakatan damai, yo tetap kita harus apa ya? Komitmen, akan tetapi semua itu harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku uh, di luar. <tuh> komunitas atau mungkin eh, komunitas kaum muslimin saja yeah. itu sebenarnya mereka tuh mahamil kalau kaum muslimin itu mudah memaafkan sehingga mungkin ini terkadang jadi titik lemah gitu dimanfaatkan, seanggap, dimanfaatkan. akhirnya dimanfaatkan mm -hmm. ya memang uh, tetap memang di dalam ajaran kita diajarkan untuk senantiasa memaafkan mm. akan tetapi di dalam Islam itu juga jelas syariatnya Bagaimana kita boleh memberi balasan sesuai dengan kezoliman yang kita terima Udhina lillazina Tilu bi Allah mengizinkan perang dalam tanda kutip mungkin membalas ya, ya. untuk orang-orang yang terzolimi karena mereka diperangi dan saudara kita di mana kemarin itu Minahasa itu ya. itu betul-betul diserang dan ambulannya dibakar kemudian sopirnya dianiaya bahkan ceritanya sampai meninggal ya. Allah alam satya ya, malah itu, kurang. Baca nah, itu, itu luar biasa itu dan soalnya sibuk ini ngedit, ngedit. untuk postingan masya allah itu ya. yang terakhir jadi saya... artinya kalau tidak ada ketegasan hmm. dari pemerintah wah ini berbahaya sekali akan semakin nampak seakan-akan memang pemerintah itu tidak pro dengan kaum muslimin masya allah ini sangat disayangkan sekali sedangkan kita sudah sedemikian ini kalau bikin aksi bikin apa itu selalu damai bersih. Damai, damai bersih damai, juga bersih kata bersih juga lingkungannya, Masya Allah Dan yang juga sangat disayangkan kan juga kemarin waktu ada pertukaran eh, saya itu pipi antum ada apa itu? Ini saya kok gak dikasih, <laughs> mau saya ambilkan? Jangan, nutupi <laughs> <laughs> jenggot <laughs> nanti. Kira-kira jerawat tadi, ternyata kok jerawatnya nah, berwarna. Jerawat kok merah hitam putih hijau. Bisa pola bendera Palestina nih? Luar biasa, kan? luar ya. biasa. Nah, Baik, terus terus tadi, penukaran apa tadi? Penukaran jadi penungkaran, jenazah, penukaran Sandra, oh Sandra, Sandra. asir ya, uh, itu <kuh> terlihat kan bagaimana kaum muslimin itu memperlakukan kan Sandra itu seneng loh malam, dada dada, so, saya sampai ngelihat video hmm. itu mili. Gitu. iya, apalagi yang perempuan itu kan ketika ditulis di captionnya itu hmm. kamu melepaskanku tapi engkau telah menawanku, jadi menawan hatiku, menawan hatiku, jadi oh. kan artinya betul betul mudah mudahan mereka itu menjadi Saksi di hmm. dunia bahwa pejuang Hamas itu sangat manusiawi. Bahkan, tawanan yang tua-tua pun itu disediakan dokter setiap dua hari. Masya. Kalau mereka membutuhkan obat, disediakan obat-obat yang mereka butuhkan. Jadi, luar biasa. Sementara tawanan Palestina yang ada di Israel itu, ketika pulang, sudah dengan cerita yang macam-macam, disiksa, dilecehkan, bahkan dilecehkan, ditelanjangin di foto tanpa busana, diarak pakai tali tanpa busana, dikumpulkan dalam satu ruangan dengan anjing. Waduh itu ya Allah. Luar biasa dan itu menunjukkan tidak bisa dibohongi abnaul qiradah wal khanazir. Bahwa mereka itu adalah anak keturunan dari monyet dan babi. Kalau monyet itu rakus, monyet kan begitu rakus. Ya. Nah, ini orang Yahudi ini sudah dikasih tempat di Palestina rakus mau direbut. Kalau babi nggak tahu malu. Udah mereka pendatang Menjadi penjajah, sekarang sok yang Victim, gak tau malu Memang anak turun Kera dan babi a a Pembahasannya jadi dunia satwa nanti. Iya, dunia satwa, <laughs> dunia satwa. <laughs> Kita sapa-sapa pemirsa dulu sir, Sebelum Baik. kita mulai Dari mana saja ini, nah, silakan absen pemirsa Kita udah satu bulan gak ketemu ya Dalam program The Show, tapi kalau live Kajian yang lain, mungkin uh, Masih sering rutin Dan sering rutin memang dan hmm. ini dari mana aja yang sudah hadir? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Hongkong nyimak. Masya Allah, ini blura, ini, ini ada yang keren. Hmm. Ini ustadz boleh nggak menawarkan diri untuk ditawan? <laughs> <laughs> gak menawarkan dirinya kemana <laughs> ya? Ke pasukan Hamas tentunya, oh, gak mungkin ke kita kan? Oh. Jadi terus lewatnya lewat apa, <laughs> masya Allah. <laughs> Hongkong, udah itu ah, masuk. Hongkong, ya? ini masih banyak yang belum hadir nih. Jeddah, Gresik, masya Allah. Antum tahu dari hmm. Gresik itu dulu guru saya di Lipia Iya. Yeah. Gresik itu kan kotanya para wali katanya. Maka Gresik itu ada singkatannya dalam bahasa Arab. Walaupun ini ya tentu candaan saja. Hmm. Akan tetapi yo ya pas apa itu? Magar Sheikh. Uh, Magar itu tempat tinggalnya Sheikh itu para guru. Wah, maka dibilang di Gresik itu banyak wali katanya. Waliuluh, oh. karena magar, wali karena mager Syekh. tempat murid. tinggalnya para wali. Wah, <laughs> kalau di sekolahan tempatnya wali murid tapi. Wali murid. Mm -hmm. Bandung, Wonosobo, Semarang, Tegal, Malaysia, Parepare. -pare. Itu Parepare -pare apa prepare? Iya, kayak prepare. kalau 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 <laughs> udah kebanyakan durian gitu bacanya. <laughs> iya, mata mulai kabur ya. Mulai kabur. <laughs> Bantal mulai kayak melambai gitu, uh. ya. masya Allah, ini Tegal, tangsel, Mojokerto, nah, sementara itu kita kok gak ada dari West Bank ya? Jalur jalur Gaza gitu, coba salah salah satu absen pura-pura lah, mm -mm, pura -pura, jalur Gaza gitu. hadir ustaz gitu, uh. tapi barat hadir ustaz gitu. Keren kayaknya, mm -mm. pasukan Hamas hadir ustaz, <laughs> abu <laughs> Ubaidah nyimak. <laughs> Iya ya tulis saja pemirsa ya, enggak apa-apa. Ya, biar seru gitu. Uh, Abu Baidah maupun pemirsa ini tulis saja enggak apa-apa. Ya, Abu Ubaidah gitu, Abu Hamzah. Kemudian apa. siapa lagi itu? Terus ada, ada tulisan bagus kan, ibu-ibu hmm. komen di postingan hmm. tentang Abu Ubaidah. Terus kan ngomong gini, bisa nggak ya kira-kira jadi istri Abu Ubaidah? <laughs> Jawaban ibu-ibu yang lain apa? Sadar diri um, kalau dia itu speknya bukan kita, namanya Abu Ubaidah. Kalau anda Abu Vulkanik <laughs> <laughs> Dan komennya serem-serem kadang-kadang ya Mas. Yang satu Abu Ubaidah Yang satunya Abu Vulkanik Masya Allah Semangat-semangat nih Ibu-Ibu Negara uh, Tapi Masya Terowongan Hamas hadir Ustadz oh, terowongan, oh, terowongan Hamas ini <laughs> Grenesia Amanda, oh ini kalau lihat nama-namanya ini kayak tawanan Hamas ini. Wah Denpasar oh, ya, ya. Denpasar jangan-jangan. Tapi yang nggak mau dilepas ini ya. Yang nggak mau dilepas. Oh, oh. Tawan aku dong. Tawan aku. Opa-OPA <laughs> Korea Mas -mas minggir dulu Gaza. ya. Kami lagi ngefans sama Abu Ubaidah. Jadi Opa-OPA Korea udah lewat sekarang. <laughs> Calon istri mujahid Hamas. Calon istri mujahid Hamas hadir. Amin. Amin. Ya, kita amin. doain yang terbaik. Pembela Gaza hadir. Ustadz Semarang hadir terowongan, oh, saya kira terowongan Mina. <laughs> Kemarin itu terowongan ada yang, yang Hamas, ada yang ini, <coughs> ada yang salah memahami. Z. Jadi tapi hmm. jadi lucu gitu loh. Uh, boleh gak ya saya mengidolakan para mengidolakan jadi istrinya Suhada loh. Suhada kan udah meninggal. Kan? Ya mungkin di akhirat nanti. <laughs> <laughs> Mujahid, <laughs> lho, pejuang lho. gitu, ya oh, kan? Oh, Mujahid, Mujahid. Mujahid. Budean Pringapus Carlos Semarang. Boah, ada cowo, yang jauh ini, ada yang dari Malang ini, jauh sekali. Antum tahu nggak Carlos? Carlos itu mana? Karangploso. Eh, <laughs> Carlos ada Siap lagi. Ya? Abang Sumawi. Sumawi. Mana Sumawi? Sumber Manjing Wetan. Sumawi <tuluh> 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 Cibubur Masya Allah Tadi hadir kajian Maghrib Ustadz Di Al-Ghifari Sekarang hmm. sudah live Iya ini live-nya di Sebelah timurnya Al-Ghifari Rumah Al -Ghifari, Ustadz Bayhaki, Masya Allah Al-Sukarno Hatai Al-Sukarno Hatay al, -Hatai, <tuluh> al Toraja ah, Ini Toraja ini Laskar ini Laskar Mangkuni dari mana Dari Minahasa ya Kotorat. Oh iya, Bekasi, masya Allah, dan banyak lain. Periono Abu Mamduh, masya Allah, namanya keren-keren ya. Nah ini Tapi, tentu, iya. sebelum kita masuk ke materi ya, uh, kita hangatkan terus isu tentang hmm. Palestina ini karena nampaknya sudah banyak tangan-tangan yang mulai lemah untuk berdoa karena sudah nggak hangat lagi kayaknya, apalagi ketika dengar empat hari gencatan senjata ini kan berita korban sudah hampir tidak ada. Yeah maka udah mulai ada yang males berdoa. Tetap kuatkan berdoa untuk warga Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya boykot jalan terus. Boykot jalan terus. Jalan terus. Dan kita sampaikan ternyata nggak apa-apa. Nama nggak apa-apa. Magdi segala macam itu sudah sudah udah nggak hmm. usah dimakan. Bahkan saya lihat video di Australia itu itu non Islam itu tokonya Starbucks. Jadi tempatnya Starbucks Kopi itu, itu ditempelin stiker yang tulisannya Boykot Israel, Free Palestine. Itu full satu kaca di tokonya Starbucks Coffee itu udah penuh. Bahkan mereka non Islam. Iya. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan berhenti, tetap Boykot. Karena perang itu butuh biaya. Dan iya. biaya perang itu muncul ya dari kita beli itu kan kekuatan mm -hmm. ekonomi, mm -hmm. nah maka untuk menghentikannya ya kita lemahkan ekonominya agar kemudian pembiayaan perang itu berkurang dan mereka bangkrut. Iya. Dan ini Seth, di negaranya, opa-opa Korea sendiri, Korea mm -hmm. Selatan itu meskipun tidak terlalu sounding ya, yeah. tetapi berjalan loh boykot. Jadi nah, kan? bioskop, bioskopnya Disney itu sepi, kosong bahkan itu sempat ada videonya itu. Yeah. film filmnya enggak ada yang nonton, kosong. Nah, jadi kan memang keren. selain itu memang edukasi itu memang perlu karena kan e, dari situlah kemudian masyarakat bisa secara luas memahami gitu loh jadi edukasi yang dibangun itu. Iya. Yeah. Dan ini yang luar biasanya juga kan biasanya kalau isu-isu tentang yang menyudutkan umat Islam Islamophobia mm. itu musuhnya banyak. Maksudnya banyak eh, tapi yang yang cocok dengan Bobia hmm. banyak oh, oh, tapi ini justru sekarang balik ya Wah, karena ini... memang ini udah tidak lagi sekedar ngomong tentang agama atau hmm. tentang suku tapi udah kemanusiaan, kemanusiaan. Bagaimana genosida udah lebih dari 5000 bayi dan anak-anak lebih dari 5000 jadi korban terbesarnya bukan hmm. malah orang dewasa Tem nomor satu anak-anak nomor 2 perempuan baru justru laki-laki dewasanya malah korban nomor tiga jadi nampak sekali memang keinginan mereka untuk menyasar itu mm -mm. Ya, Memang sengaja karena saya dengar beberapa tausiah. Jadi pasukan mujahidin Aizuddin Al Qasam yang sekarang ini itu ternyata didikannya Syekh Ahmad Yasin tahun 80-an. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi sekarang kira-kira usianya seusia kita ini 30, 35, 40. Jadi masih seger-segernya dan didikan tahun Ketika itu mereka masih anak-anak kecil luar biasa. Nah maka sekarang Yahudi takut. Maka yang kecil-kecil dibunuh agar tidak tumbuh pasukan-pasukan di masa depan. Oh. Jadi memang jahat betul ini anak-anak turun dari kera dan babi kembali satwa lagi. <laughs> <laughs> ini kayak acara TV Flora dan Fauna, National Geographic. Kapan-kapan <laughs> dihadirkan juga mungkin ya narasumber yang dari Fauna ya. Yahudinya. Siapa <laughs> di sini Yahudinya? Gak ada. Jangan. Sini. Ya. Kita Jangan. mau ngundang Abu Ubaidah aja lah insyaallah ya, kita oh, ajak podcast-nya ya gitu Abu Ubaidah. Ubaidah ya. Abu Ubaidah bisa hadir? Oh, oh, sudah hadir ya. Eh, silakan masuk. Abu Vulkani <laughs> Itu. <laughs> <laughs> Itu tentara tapi ya sipil, sipil tapi ya tentara, <laughs> nggak jelas sih nasibnya. Nah, termasuk salah satu yang penting juga mm -mm. untuk kita sampaikan dan memang kita nggak akan berhenti pemirsa untuk berbicara masalah ini. Ini nampak bahwa semua media itu kan dikuasai oleh Yahudi hmm. dalam keadaan media mereka yang kuasai, tapi mereka kalah di media. Dan yeah. tiga hari yang lalu, percis sekarang kan hari Senin nih. Saya dengar beritanya hari Jumat, Jumat Sabtu, Ahad Senin, tiga hari yang lalu, tempat hari yang lalu oh, itu keluar rilis negara paling dermawan sedunia. Antum tahu jawabannya mana? Indonesia. Masya Allah. Jadi indeksnya itu Indonesia ini negara paling dermawan sedunia. Top ya. Yeah. Kepada orang asing, kepada orang yang tidak mampu, dalam keadaan-keadaan sosial, dalam keadaan kemanusiaan, bencana kemanusiaan itu, yang paling dermawan saat dunia itu malah orang Indonesia. Dalam keadaan kita tahu sendiri masyarakat kita ini ya rata-rata kan bukan masyarakat yang kaya raya, tidak juga yang miskin, terlalu miskin. Tapi artinya dalam kesederhanaan itu ternyata kita ini punya jiwa berbagi yang luar biasa dan salah satu yang diapresiasi oleh para mujahidin di Gaza itu mereka berterima kasih kepada warga Indonesia karena supportnya melalui media sosial. Jadi ini Yahudi malu betul ini. Media milik mereka tapi semuanya kompak memanfaatkan ya. media mereka untuk nyerang mereka. Dan sampai pusing sampai stres itu kan diserang Orang mak, -mak. oh uh -uh. Wah, iya itu uh -uh. bahkan di akunnya Joe Biden kemudian di akunnya uh -uh. IDF ya kan orang-orang kita semua <laughs> iya ada yang lucu ada tentara Israel sedang uh -uh. baris dipasangin apa pempes <laughs> dipasangin pempes katanya aduh pipi saja belum lurus mau nyerang Gaza katanya nah, jadi memang penting itu dan itu adalah di dalam di zaman Rasulullah dan para sahabatnya ada salah satu sahabat yang bernama Hasan bin Thabit uh -uh itu seorang mujahid lewat syairnya. Nah, maka sampai dikatakan oleh Ustadz Felix Siau, beliau kan mengatakan ibu-ibu sekarang julidnya berpahala nih. Kalau kemarin-kemarin julidnya berdosa, sekarang julidnya berpahala. Apa itu? Kirim komentar-komentar yang melemahkan mentalnya orang-orang Yahudi Israel, Zionis. Nah ini Indonesia luar biasa, serangannya, boy, mak jeleb. Maka hati-hati Ustadz-Ustadz ini kalau sampai ketahuan macam-macam mau diserang ibu-ibu Yang kemarin itu Ustadz, ya, ya, ya sempet sih yang kita posting terus kita hapus ada dua kali. Oh, yang apa itu? Yang ya. yang statementnya oh, Ustadz ya, Riyad Bajre. Oh, ya tapi yang sebelum eh, itu ada. Anu ini inisial aja URB URB. Oh ya, RB lah jangan U. Enggak pakai U? Enggak enggak pakai. U nya itu bukan Ustadz? Bukan apa? Uang. Itu? <laughs> <laughs> terus yang sebelumnya juga ada apa yang sebelumnya? Yang yang tadi kita ah, iya, jadi juga. Ini perlu konfirmasi juga hmm. ke pemirsa ini. Jadi artinya postingan tentang Ustaz Riyad Bajri itu di akun kita, itu bukan di -ban oleh Instagram. Hmm. Memang sengaja kita turunkan. Karena kita ingin, ya jangan lewat kita lah. Biar lewat yang lain saja. Hmm. Yang kedua apa yang dihapus? Eh, sebelumnya ada, tapi uh, screenshot judul kajiannya seorang Ustadz juga. Uh -huh. Yang intinya di situ... Uh, Siapa namanya? Ba ini waktunya terang-terangan ini. AT, AT. Tadi lo kita bicarakan. Abdurrahman Taib. <laughs> Ustaz Abdurrahman Taib. Iya. Walah, iya, iya. Lah enggak <laughs> apa-apa. Enggak apa, -apa. apa saja. Enggak apa, apa ini untuk hmm. mencerahkan rumah atau inisial-inisial bingung nanti AT oh, iya. dikira Abdullah Talib. Siapa <laughs> Abdullah Talib ini? ya? Itu kan? sempat kita posting, tapi mm -hmm. kita kasih keterangan. Bendera itu meregang sebentar. Oh, iya, ya? <laughs> Dilapisi terus malah hilang. Ya apa ya pak? Antum kasih keterangan? Kita kasih keterangan. Nanti dua jam lagi kita hapus. Oh memang sengaja nah, gitu. Sengaja uh, kasih kasih waktu. Jadi betulan ketika kita cek di postingan yang uh, kita screenshot itu, hmm. itu diserang seru, serang. Tapi jarak setengah jam semuanya hilang, dihapus sama admin. Jadi komentar-komentar julidnya netizen netizen itu di dihapus sama. Komentarnya iya, akun beliau, iya, akun beliau itu dihapus. Saya Dan bahkan itu. sekarang banyak akun-akun yang kolom komentarnya ditutup. Ditutup. Jadi ini kan aneh gitu loh, Wong mau berstatement kok nggak mau resiko dikomentari kan Iya iya jadi iya Jadi enggak iya, masuk iya. akal gitu, Masya Allah ini Kalau mainnya, main medsos ya harus siap hmm, Harus siap dong, kan publis kan, kita hmm. maunya kan menginfo, masa sih iya. maunya cuma satu arah kan itu enggak fair gitu loh Termasuk hmm. ada lucu juga dari Ustadz Riyad Bajri ini hmm. Ketika beliau nantang mubahalah, tapi mubahalahnya beda dengan kontennya, hmm. mubahalahnya untuk yang menuduh ana. Bayaran dari Yahudi kurang lebihnya begitulah. Hmm. Ayo datang ke Tangerang Selatan, cari pengajian Riyad bajri, kalian akan mudah ketemu. Kita mubahalah, laknat Allah atas saya atau atas. Loh, mubahalahnya bukan itu, Ustaz. Mubahalahnya itu tentang tuduhan antum bahwa Hamas itu Syiah. Kan begitu bahwa Hamas itu buatannya Israel lah kok melebar jadi tuduhan terhadap dirinya ini bela diri nah, ini. Padahal Rasulullah itu kalau mau betul-betul mengamalkan sunnah kalau tentang dirinya Rasulullah nggak marah, hmm. tapi ketika tentang kehormatan Islam baru Rasulullah marah lagi diwolak-wale. Ini jelas ketika tuduhannya kepada para pejuang hmm. itu sudah kita terus. ah ya sudah. riba nih. <laughs> bukan gitu, katanya, ah, ini bukan riba katanya ini. Iya ini memang penting dijelaskan nah. karena memang perkara-perkara seperti ini pemirsa sudah bukan lagi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan hmm. karena sekarang zaman keterbukaan. Semua orang boleh berbicara dengan eh, bahkan yang tidak berkompeten di bidangnya sudah boleh ngomong, maka tentu orang-orang yang menganggap dirinya berkompeten ketika dia ngomong dan salah ya wajib dikritik sampai dikatakan lausaka kata ahlul haqqi anil batil la dhanna al jahilu anna al batila huwa al -haq. Kalau orang yang ngerti mendiamkan kebatilan, maka orang bodoh akan mengira kebatilan itu kebenaran. Hmm. Maka yang masih waras-waras ini ya kudu ngomong. Kudu ngomong. Harus bicara supaya apa? Kebatilan itu nampak di mata orang-orang yang masih awam betul-betul jelas bahwa itu batil. Karena kita khawatir nanti kalau diteruskan narasinya akan semakin bergulir menjadi seperti bola salju padahal perjuangan ini perjuangan yang mulia bahkan sampai kami katakan juga al-ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu taala sudah terang-terangan dalam ceramahnya membela Palestina, membela perjuangan eh, pembebasan Baitul Maqdis, bahkan beliau mengajak untuk all out jihad bil amwal. Itu sudah disampaikan oleh beliau dalam ceramahnya dan bisa dicek di channel YouTube eh, sebelah. Sebelah ya, sebelahnya sebelah. Pak, Pak Bayaki siapa ini? sebelah siapa apa sebelah <laughs> <laughs> serius dia. <laughs> saat kita masuk materi. lah ini satu lagi. oh pokok, satu lagi. oke okay, oke. Okay. jangan berhenti. Boykot jangan, jangan berhenti. berhenti. oke. Okay. sampai saya ketika nganter istri saya belanja, itu ada produk-produknya Unilever. itu yang ketika kita masuk supermarket itu dikasih stand stand yang paling depan. dan tulisannya apa? Eh, potongan harga. Hmm, hmm. turun harga. Bahkan McD ngasih promo S-nya itu apa? S-nya McD itu Sunday, Sunday. Apa? Ah, S Sunday, apa ya? Sabtu ya. Sunday itu apa? Minggu. Sunday yang namanya S-nya Sunday. Oh iya, hmm. Sunday itu sampai ditulis cuma sekian ribu. Hatta gratis ndak doyan. Wah Ya sajene doyan sih, cuma yo cuma, kita dak kan mau, ndak mau. Ndak pantas iki, gitu. pantas. Ndak pantas. Okay, okay, okay. Dan ini ada McD dekat sini, dekatnya UB. Mm -hmm. Itu yang tidak pernah sepi. Karena buka 24 jam. Hmm. Sekarang Masya Allah. Di tempat kotak pemesanan itu yang neken-neken. Itu neken, 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 itu biasa antri 5, 6, 7 orang. Ini nggak ada. Itu nggak pakai antri. Bahkan dilayani langsung di depan. Uh. Nggak pakai menek-menek. Menek mene itu apa? Menek itu menekan. <laughs> nggak pakai touch screen. <laughs> nggak pakai warung tegal. Tek, 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 tek. Keluar sepiring. Itu... Iya, canggian warung tegel ya, iya jadi itu awal mm -hmm. muasal munculnya teknologi touchscreen. Ya, touchscreen itu dari warung tegal Barang warteg, mm -hmm. etalase tek etalase tempe. yang full kaca itu loh. Tek ikan, mm -hmm. tek telur goreng, tek sambel, sayur, tek sambel. Uh, langsung keluar sepiring. Masya wow, Allah. Itu keren. kalau HP kita bisa begitu keren ya, tek 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 piring. Keren itu kayak film Dono itu. <laughs> Tapi, insya Allah nanti bisa jadi seperti itu. Nanti, baik-baik, lanjut, baik, baik, lanjut, lanjut, lanjut. baik. Ya sebelum itu, kita juga nanti akan buka interaktif yeah. bagi para pemirsa yang ingin berkonsultasi online atau menyampaikan pertanyaan. Nanti, bisa mencatat nomor ini, silahkan dicatat ya, atau mungkin bisa dimasukkan ke kolom komentar ya, di pin, mohon operator, yaitu di nomor. 081 334 Nanti bisa Silahkan menghubungi nomor tersebut Ketika sesi tanya jawab Sudah dibuka Baik, kamu ulangi bukan? lagi di 081-334-376-992 Ini untuk interaktif Nanti langsung call WA bisa Silahkan di 081-334-376-992 Nanti setelah Pak menyampaikan materi dan kita buka sesi tanya jawab. Ustad, nah. kenapa nggak buka media taaruf? Antum mau taaruf sama Abu Shanum? Langsung aja bisa nomor HP-nya di telepon langsung aja yang tadi itu admin khusus ta'aruf itu. Saya punya asisten loh. Saya ini asistennya Ustaz, saya punya asisten. <laughs> Kalau dulu bendahara. Bendahara SDO <laughs> punya bendahara lagi. <laughs> Tapi sekarang bendahara utama sudah meninggal Wasi, dunia uh, ini. <laughs> mohon doanya Ustaz, mohon doanya pemirsa Muda -muda semua. Mudah-mudahan pahalanya terus Amin, amin. amin ya rabbal alamin. Baik, apa tema kita? Tema Lassab kita khusus, hari ini yaitu terjanjikan bahagia namun terhadirkan derita. <laughs> Nelongso, ya, Nelongso ini, <laughs> masya Allah. Jadi dijanjikannya seneng, 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 bahagia, mm -mm. gembira, tidak perlu capek. Ternyata penuh dengan nangis, suka, sedih, seduka. mau kabur, nah, disakiti, didolimi, dikhianati, gitu ya kira-kira. Iya. -kira? Ini apa maksudnya suami istri itu bagaimana? Benar sama istri, saat. Ya Allah, istri bakan, itu gitu Apa? Istri tuh <giranya> karena judul-judul yang aneh-aneh ini munculnya kayaknya kayak pengalaman pribadi, atau gimana? Emang gitu. dari ini, Ustaz dari kolom komentar ya. Dulu ya, masih hmm. masih ini, masih kuliah kan suka dengerin lagu yang sedih-sedih, Ustaz -sedih, Waduh, haram emang, ya, oh, ya? Iya, haram. Haram sih, hmm, tapi, tapi waktu itu seneng. <laughs> <tuk> <tuk> Jadi <tuk> emang gitu, yang galau-galau, ya, yang belom belo ya, itu seneng ya. udah. Ya biasanya kan kalau keumuman kan pacaran itu nggak punya pacar, mm -hmm. jadi tapi sukanya dengerin lagu yang galau, -galau. Melu melu itu hmm. ya, meli melu itu meli meli galau, meli meli galau, galau ya, yeah. mm -hmm. <laughs> tapi dari situ, Ustaz, itu kemudian ini sebagiannya jadi inspirasi akhirnya, ah, kayak, ah. kayak gimana ya, kalau bikin kayak gini, bikin tulisan-tulisan itu mm -hmm. jadi sense of feel-nya dapat gitu loh. Uh, Perasaan lebih, nah. lebih nyeni, bukan? Nih, ya, uh, lebih keperasaannya dapat, iya, 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 lebih dibaca. dalam, lebih dalam. Oh, lebih dalam nah, itu, ustaz. Jadi, ini terjanjikan bahagia ini bisa jadi, bahkan sudah tak Ustaz, di awal, sudah hmm. apa namanya, sudah nanti komunikasinya sudah uh, tersampai, sudah frekuensinya sudah dapat, hmm. tapi ternyata ada sesuatu hal yang menyebabkan ternyata yang dihadirkan derita bukan seperti yang dijanjikan. Bukan seperti yang dijanjikan nah, ya. Terus kemudian nanti <tuh> mau dibahas juga Ustaz, apakah kemudian perlu nggak sih sebenarnya mensyaratkan sesuatu apabila nanti dilanggar dalam pernikahan itu kemudian menjadi sah. Misalkan mau si istri itu menghulu atau bagaimana Ustaz? Nah, mungkin seperti itu. Nanti antum ingetin itu ya. Nah, siap Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم أم. انصرهم على عدوهم و اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب أم. المسلمين Wa Ya rabbal alamin Allahumma amin mm. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada Yang sudah cukup lama kita tidak menyapa Pemirsa Madani TV ini Dan pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo Kemudian sahabat RDI FM 107,7 FM Kota Malang dan tentunya pemirsa setia Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan di dalam batin, yang mungkin tidak nampak secara zahir, ataupun mungkin nikmat zahir, kesehatan, kekayaan, kesempatan, kenyamanan, dan yang lainnya, maka kita senantiasa mengingat satu firman Allah Ta'ala وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ Allah. Semua nikmat yang kita rasakan Jangan sampai dilupakan Nikmat itu datangnya dari Allah Dan nikmat itu adalah milik Allah Yang pada akhirnya ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ idzin عَنِ النَّعِيمِ Semua kenikmatan yang telah kita rasakan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri taula dan terbaik kita Imamul Mujahidin, pemimpinnya para mujahid. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tema "terjanjikan bahagia", kemudian "terhadirkan derita", "terhadirkan derita", "janjinya bahagia", ternyata kenyataannya menderita. Yang pertama, di dalam rumah tangga kita ini, setiap rumah tangga, baik Muslim ataupun rumah tangga non-Islam, pasti ada suatu hal yang akan menjadikan mereka ragu-ragu untuk mengarungi. Misalkan udah udah ta'aruf, udah ta'aruf ini kan udah saling kenal. Bahkan kalau bahasa orang awam mungkin pacaran gitu. Pacaran udah 2 tahun, 3 tahun, ketika mau masuk ke jenjang yang serius, pasti mereka ada bayangan-bayangan buruk yang mereka khawatirkan itu akan menghantui rumah tangga mereka. Perceraian, ketidakcocokan secara prinsip, apalagi Kemudian apa ya perceraian ketidakcocokan masalah ekonomi permasalahan mungkin apa ya lingkungan keluarga ya lingkungan keluarga mungkin hmm. gak cocok dengan mertuanya nggak cocok dengan kakak adik iparnya segala macam nah maka perkara-perkara itu pasti akan muncul di setiap orang akan mengarungi rumah tangga nah maka dengan itu di dalam Islam kita tidak diperintahkan untuk mendapatkan hasil. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk kemudian mencapai hasil sesuai dengan yang kita inginkan atau bahkan mencapai hasil yang Allah inginkan. Akan tetapi yang menjadi tugas kita bersama adalah ikhtiar. Bagaimana kita mengikhtiarkan yang terbaik? Karena ada istilah ini. Cuma ini yo secara syariat yo bisa benar bisa salah. Apa Usaha tidak akan mengkhianati hasil. hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu yeah. katanya. Walaupun secara syariat juga saya pernah dengar ceramah dari Ustadz Firanda. Itu tidak tepat juga. Karena seakan-akan kita benar-benar bergantung pada ikhtiar, pada usaha. Padahal hasil akhir itu siapa yang menentukan? Allah. Allah Ta'ala itu hak mutlaknya Allah. Bahkan ada salah satu di antara kisah salaf. Itu... Seorang laki-laki ini disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali di dalam kitabnya Ayuhal Walad. Ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Mulai awal dia balik sampai dia dewasa. Ketika dia dewasa dalam keadaan masih istiqomah dalam ibadah, istiqomah meninggalkan e, kemaksiatan, didatengin seorang malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan e, ada berita dari Allah taala yang mengatakan bahwa engkau tidak layak masuk surga. Maka ternyata Allah sekedar menguji kepada orang itu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Allah sekedar menguji dia, maka jawabannya dia apa? Dia bilang, mau masuk surga, mau masuk neraka itu haknya Allah. Yang terpenting saya jalankan apa yang menjadi kewajiban saya yaitu ibadah. Nah setelah ibadah saya selesai, apakah Allah akan menghadiahkan surga kepada saya? Ataukah Allah akan masukkan saya ke dalam neraka? Itu semua haknya Allah. Nah maka ternyata dengan omongan itu akhirnya Allah meridhoi dia. Apa yang dimaksudkan pada cerita ini? Cerita ini maksudnya adalah kita punya hak ikhtiar. Akan tetapi hasil itu ada di tangan Allah. Jadi jangan senantiasa memaksakan, oh saya mau pilih suami yang ini, 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 ini. Kriteria pertama harus seperti Abu Ubaidah lah Anda siapa, hmm. kan masih seperti itu. tapi seperti itu kan yang menyamai. Ya, eh, yang penting kan laki-laki datang dalam apa? Dalam penampilan yang ditutup, lihat matanya tok. terus pakai baju army. Eh, tukang kan anu, tukang kebun di Sumatera <laughs> kalau lagi panen panen apa? Sawit ya. Sawit rata-rata <coughs> begitu juga <laughs> itu mirip Abu Ubaidah juga <coughs> ada ya. nah, Misalkan dia bikin kriteria sebelum dia menikah. Saya pengen suami saya uh, soleh, kepingin suami saya uh, dari keluarga baik-baik, hmm. kepingin suami saya berpendidikan, kepingin suami saya itu uh, cara berbicaranya harus lembut. Itu sah-sah saja. Tapi anda harus ingat pemirsa, semua kriteria yang anda buat dengan gambaran masa depan yang indah itu tetap belum tentu terjadi. Nah, maka dengan itu ada solusinya. Di dalam Islam ada solusi yang namanya ta'aruf dan ada solusi yang namanya sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah, sholat minta hujan. Bukan, sah. Apa? Itu istisqa. Kalau istikharah? Gimana ya, Mbak Rara suruh nahan kita itu, sholat istisqo gitu, bukan yang pas ada gerhana itu? itu sholat kusuf, <tis> kusuf ya. <tis kusufnya> <tis kusufnya> malah nggak hantu, Jawa. malah ngaco. Ini, <tis kusufnya> ini, <tis kusufnya> ini, ini pemirsa nggak malah pinter, malah bingung ini dengerin podcast ini ya. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sambil lupa mau ngomong apa, apa Nah, maka ada dua hmm. solusi untuk pada masalah yang pertama ketika kita telah mengikhtiarkan yang terbaik, dan ikhtiar itulah tugas kita, ranah kita, ranah ikhtiar melihat calon suami, melihat calon istri, melihat keluarganya, melihat sepak terjangnya di masyarakat, melihat bagaimana akhlak budi pekerti yang diketahui oleh teman-teman terdekatnya. Nah, tapi setelah semua itu tetap tidak menjamin pasti baik karena kepastian itu cuma satu, apa? Yo ketidakpastian itu. Nah, maka dengan itu Islam memberikan dua solusi. Solusi yang pertama yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu ya bagaimana sebelum Anda menikah jangan terlalu tergesa-gesa. Bahkan terkadang pasang target harus nikah usia sekian, itu untuk sebagian orang juga nggak pas. Kenapa? Karena terkadang ketika targetnya sudah terpenuhi, dia merasa kok belum ada calon. Akhirnya dia ngambil calon seadanya atau calonnya ternyata sudah datang sebelum target umur sebelum targetnya datang hmm. akhirnya dia mikir wah target saya belum tercapai umurnya padahal tar calon terbaiknya sudah datang ini hmm. nah, kan sia-sia malah eman-eman hmm. kan nah, maka yeah. yang pertama ada proses taaruf yang menjadikan anda tidak boleh tergesa-gesa maka Rasulullah saw menganjurkan kepada kita untuk taaruf salah satunya hadis tentang nazar aman nazar ta'ilaiha sudahkah engkau melihat calon istrimu ketika dilihat oh ya sudah Kemudian Rasulullah mengatakan fa innahu adwam karena kalau kalian lihat dulu, kalau kalian taaruf dulu itu lebih menjadikan rumah tangga kalian langgeng. Berarti ini termasuk ikhtiar yang ditunjukkan oleh Nabi Ustaz ya? Ditunjukkan. Jadi, Jadi Islam apa, ini sempurna, hmm. Pak. Jadi meskipun nanti Ustaz mm -hmm. meskipun nanti ternyata setelah taaruf terus kemudian uh, hasilnya ternyata nggak sesuai dengan yang kita inginkan, setidaknya nah, kita poin ya, kedua nanti sudah, sudah dapat berkahnya kan Ustaz? Nah kita sudah hmm. dapat keberkahan hmm. Mengamalkan apa yang Nabi anjurkan yeah. Ta'aruf Dan pasti ada keberkahannya kan Dan yeah. juga tidak akan nyesel keterlaluan Karena minimal langkahnya sudah benar Sudah atas ridho Allah atas mengikuti ridha Allah, Allah Nabi. Mengikuti apa yang Nabi Muhammad ajarkan Di dalam sunnahnya Sehingga ketika hasil akhirnya tidak sesuai Ya minimal Anda dapat ikhtiarnya yang berpahala tadi Prosesnya yang sesuai dengan apa yang Nabi Apa yang Nabi ajarkan Nah maka Uh, itu yang pertama ta'aruf. Yang kedua adalah sholat istikharah. Dan di dalam kitab-kitab fikih pernikahan, sholat istikharah itu menjadi salah satu poin terpenting sebelum pernikahan dilangsungkan. Karena disebutkan di dalam hadis yang kurang lebih artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah dan tidak akan salah orang yang beristikharah. Hmm. Jadi kalau musyawarah itu nggak akan pernah mengecewakan apapun hasilnya karena ditanggung bersama dan orang yang istikharah dia akan mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia menikah ah ini 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 penting penting. Si, minum dulu biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap nih, Kopi apa ini? Sianida. Nanti lima menit ke depan. Enggak <gasps> ya? Antum sudah minum berapa menit Ko yang lalu? Kopi cap Abu Ubaidah. Kopi Ahlan Wasalan. Oh, Ahlan Wasalan. Ahlan <laughs> Wasalan. Ini kayaknya sebentar lagi mungkin kayaknya ada nih produk cap Abu Ubaidah ini. Oh, iya, ya iya, lagi anu ya, lagi. Karena lagi, lagi booming lagi banget kalau pakai nama itu kira-kira hmm. ya orang akan sedikit banyak tertarik untuk membeli ya. Mungkin lama-lama iklan Shopee itu kostumnya Abu Ubaidah. Atau sekarang kita jualan Anu aja. Surban, Surban Abu Ubaidah. Tapi sulit carinya itu Zat, yang motif itu. Di rumah saya banyak. Oh iya <laughs> loh, Yang kotak-kotak kecil-kecil. <laughs> iya banyak. Mau oh. berapa tuh Oke okay, siap. <laughs> ya. Nanti kita kasih stempel apa. Lu kemarin yang hitam itu? Hamas, apa SDU cabang Hamas. Hamas cabang SDU. Itu udah ada yang nawar loh. Yang hitam itu. Yang hitam kotak-kotak? Bukan yang dipakai Ustadz Ngonten itu? <laughs> itu di kolom komentar bahasannya gak gitu. WNI ngonten kayak <laughs> <laughs> nah, kita yang cari duit lewat YouTube <laughs> ah baik nah begini pemirsa poin pentingnya di sini poin pentingnya adalah ketika anda istikharah. ketika anda istikharah, maka yang muncul adalah kemantapan hati atas pilihan yang akan anda ambil kan begitu Allah Rasulullah memerintahkan kita untuk istikharah. Kenapa setiap ulama fikih yang berbicara tentang pernikahan istikharah ini adalah salah satu faktor terpenting sebelum munculnya atau sebelum diadakannya suatu pernikahan? Karena begini pemirsa, ketika nanti ternyata setelah kita menikah dan yang terjadi seperti di judul tadi, terjanjikan bahagia terhadirkan derita, derita maka minimal seperti yang Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan, Minimal apa? Minimal Anda tidak akan kecewa karena Anda telah melalui prosesnya dengan benar. Berbeda dengan orang yang nikahnya tergesa-gesa. Seakan-akan ketika mendapatkan calon tanpa pertimbangan, tanpa berpikir panjang, tiba-tiba langsung, wes pokok nikah aja. Pokok langsung, langsung nikah aja. Nah maka nanti ketika terjadi yang tidak baik, maka kecewanya panjang. Kenapa? Waduh, emang dulu sih nikahnya tergesa-gesa. Dulu sih emang ketika nikah saya eh, tidak banyak pertimbangan. Oh, dulu sih memang saya kejar target. Oh, dulu sih saya dipaksa oleh orang tua, maka kekecewaannya itu akan, akan besar. Tapi ketika anak tangga proses awalnya sudah benar, ketika pada akhirnya muncul sesuatu yang kurang seperti yang diharapkan, maka minimal Anda mendapatkan apa? Minimal Anda mendapatkan. Oh alhamdulillah ini sudah ini sudah menjadi ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu itu poin yang pertama dulu. Jadi, tugas kita ikhtiar mengenai hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawakal dan husnuzon atas ketetapan takdir Allah. Nomor dua. Terjanjikan bahagia, terhadirkan Derit. derita. Nah, poin yang kedua ini pemirsa, kita berbicara tentang keimanan. Kita bicara tentang apa? Keimanan. Nah, nanti kita bahas-bahas masalah Hamas juga ini. Karena wis tidak ada pembahasan terkeren sekarang kecuali perjuangan Hamas. Uh. Atau secara umum perjuangan warga Palestina. Itu nampaknya sekarang kita ngomong rumah tangga itu kayak cemen gitu loh. Ini orang di sana udah perang kok kita masih ngomong Terjanjikan bahagia, terhadirkan derita. Ini kayaknya, <laughs> tapi kayaknya walaupun ini tetap penting-penting hmm, saja hmm. sih. Nah, poin yang kedua pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pentingnya pendidikan iman. Jadi tidak bisa rumah tangga itu kemudian tiba-tiba baik, kemudian ketika muncul masalah tiba-tiba sabar ketika harapan tidak sesuai dengan anyway. kenyataan eh, maaf kebalik ketika kenyataan tidak sesuai Baik dengan harapan tiba-tiba Ridho ketika suami melakukan keburukan tiba-tiba ikhlas dan memaafkan tidak ada dalam agama Islam tiba-tiba itu tidak ada ujuk-ujuk sat das sedas das des menangkan hampir hampir keceplosan ya memang jadi pemimpin itu di Indonesia ini enak loh Buktinya bapaknya mau selesai anaknya maju. Kalau ndak enak mana mungkin bapak nyorokin anak untuk sesuatu yang ndak enak. Siapa itu? Siapa ya? Eh minum-minum. Minum-minum. Di kedam dulu, Nah, enggak bahaya dah. Nemen, nemen. iya loh. Iya Coba jadi pemimpin itu berat. Susah tidur Pikiran berat Kerja berat Gaji kecil ndak mungkin seorang bapak nyuruh anaknya Tapi katanya nggak disuruh ya Kemauan pribadi itu ya Pribadi Bisi-bisi pelan-pelan Oh iya Terus disuruh satunya juga enggak. jadi Ini sudah pesen Jadi ketum partai kan nah, Itu mungkin nanti nah, Itu adiknya panjang. lagi itu, Itu, itu adiknya lagi. Adiknya jadi nanti ketika... Baru jadi anggota partai Dua hari langsung jadi ketua ya, umum Jadi ketika putra pangeran yang pertama nanti itu jadi kemungkinan Wapres, a -a, kemungkinan maka adiknya jadi gubernur Jakarta minimal katanya minimal ya minimal itu katanya di minimal kita bahasa apa sih ini <laughs> jalur Gaza tepi barat apa Hamas Wakil apa wakilnya Abu, abu Baida? ada enggak set oh wakilnya Abu Baida uh, ada ada enggak ya mungkin mungkin ya Abu Vulkanik tadi mungkin <laughs> nah baik aduh kita lanjutkan kapan-kapan bahas umu Ubaidah ya Enggak abu terus kan Loh. rumah tangga. Jangan-jangan umumnya orang Indonesia, jangan-jangan doy. -jangan nah, Umum Ubaidah kan? Kan sama-sama nggak -sama tahunya. Jangan-jangan hmm. memang orang Indonesia kan? Orang Indonesia. Nah maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, poin kedua ini pentingnya pendidikan iman. Pentingnya pendidikan apa? Iman. Nah apa sih pendidikan iman itu? Pendidikan iman itu adalah pendidikan tentang kemantapan hati. Maka rukun iman kita semuanya tahu. Rukun iman itu kan ada enam. Iman kepada Allah. Termasuk iman kepada Allah itu juga mengimani semua yang Allah jadikan ketetapan untuk kita itu yang terbaik. Itu salah satu di antara konsekuensi rukun iman kepada Allah. Kita juga meyakini Allah itu Maha Adil. Lah kalau cuma rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, tapi ternyata dia tidak ngerti Allah itu Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, yaitu bukan iman kepada Allah keimanan kepada Allah yang perlu ditanamkan di dalam rumah tangga adalah meyakini Allah segalanya. Ketika Allah menetapkan sesuatu, yakini itu yang ter terbaik. Baik. Ketika Allah memutuskan sesuatu, yakini keputusannya Allah yang paling adil. Ketika Allah memberikan suatu hal yang tidak kita inginkan, yakini Allah yang maha bijaksana. Kan begitu. Nah maka pendidikan iman ini penting. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang paling penting, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bahwasannya balasan itu bukan cuma di dunia. Sehingga ketika terjanjikan bahagia, terhadirkan derita, Anda yakini derita ini sementara, Pak. Eh kok, Pak, Bu. <laughs> <laughs> yang paling derita. banyak, Bu, ya? Kenapa? Yang paling banyak, Bu, ya? Nggak tahu, coba-coba absen. Ini Bapak apa Ibu ini? Yang kira-kira yang menderita di rumah, Siapa ya? Mohon absen. Nah, coba nah, angkat tangan ini. Ini, nih. ini, ini, ini kayak jebak ini. Saat. Wong, tekong, ni, <laughs> Wong <yo> tekong. <impar Titanius> ya tekong Wong Wangi tekong. nyel ya. Ternyata. Absen, absen. Nah, siapa yang di rumah menderita? <laughs> nah, artinya pemirsa, pendidikan iman ini pentingnya apa? Anda meyakini penderitaan dunia itu sementara. Jangan sampai bahagia dunia, sengsara akhirat. Seperti orang-orang Palestina, ketika di dunia terlihat begitu mendapatkan. menderita malah saya ridho saya anak saya syahid Aduh. anak saya ini saya ridho terhadap keluarga saya iya. padahal itu kan dalam pandangan kita sudah pasti menderita ditinggal orang terkasih kan keluarga Waduh, masya allah is. bahkan mungkin kata-kata kita tidak bisa mewakili perasaan hmm. mereka ya terlalu apa ya terlalu ringanlah omongan kita dibandingkan hmm. kenyataan yang terjadi di sana bahkan seorang laki-laki yang ketika masuk rumah sakit melihat banyak orang menangis karena anaknya meninggal syahid dibilang hmm. Kenapa nangis? Syuhada hadiah dari Allah bisa ngasih syafaat 70 dari keluarganya. Ya Waduh. Allah. Kemudian seorang ibu yang ngangkat anaknya meninggal dibilang, "Bunuh aja anak saya. Saya ini perempuan yang subur, saya akan lahirkan pejuang-pejuang berikutnya." Kemudian seorang laki-laki yang rumahnya hancur, mobilnya kebakar, keluarganya belum tentu ada di mana belum tahu, dibilang ucapannya cuma satu, "Alhamdulillah." Ini kajian keluarga semua loh yang terjadi di Palestina tuh. Oh, iya ya. Betul loh. Jadi An anaknya yang meninggal itu sampai Senyum-senyum, diciumi, bahkan di-selfie oh iya Di-selfie ya? iya Anak saya juga dah Kebanggaan punya anak Meninggal hmm. dalam keadaan Syahid, jadi Habit. saya jadi ingat ceritanya Nusaibah ini adu Umur Umar. Hmm. Nusaibah, Khansa Wah nanti kita bikin lah Episode, Episode khusus Ibunda para mujahid hmm. Gimana? Setuju gak? Misalnya, misalnya, ya? Kita Untuk... bikin edisi spesial The show pekan depan Ibunda para mujahid buat buat materi Ramadan bagus. Oh yaudah Tunda, ya. Nantikan, Nantikan kehadiran Nantikan serial Ramadan Ibunda Para Mujahid. Ibunda Para Mujahid. Top ini. Bagaimana? Rahimah berarti. <laughs> <laughs> Kemarin itu uh, apa? Gimana? Pusat data yang di PKIA itu kan uh, kita kasih ini, so. Tema kasih apa? tema. Generasi emas versus generasi lemas. Emas versus lemas. Oh, lemas. Uh, terus? Uh. Emas itu kan maksudnya kayak kayak perbandingan kita sekarang kan Palestina tuh ah, emas keren 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 keren, ah. keren, -keren. Nah, lemas mungkin potretnya dari segala kita aja kan ah, lemas ya kita ini iya fasilitas full tapi malah kemampuan menurun semangat menurun iya nampaknya memang kenyamanan itu menghasilkan manusia-manusia lemah tapi ketidaknyamanan justru menjadikan orang itu terbiasa dengan hidup yang keras enggak gitu loh tangguh tangguh enggak ngalem gitu ya baik kami nonton berdua Ustadz sambil makan singkong rebus Mas Masya Allah, Allah. Setuju Ustad tema Ibunda para Mujahid Segera cetak. gak usah nunggu Ramadan <laughs> Enaknya apa? Eish, kita. Paling enak kita bikin berbayar ini kayaknya <laughs> gak satu, setuju. Orang, satu orang satu juta <laughs> gak Anda setuju. akan dapat cerita-cerita heroik Para Ibunda Mujahid ini. Oh ini Sampai ada satu yang di Palestina kemarin anaknya ketika wawancara pakai penutup wajah mm. sama ibunya kan ditarik, dibilang, yeah. "Kenapa? Takut kamu? Mau perang kok masih takut?" Wow. Itu kan yeah, ditarik itu ya? Iya, dibuka. Nah, baik. Jadi kita kembali. Poin kedua, pendidikan iman. Yang pertama dari iman kepada Allah. Bagaimana iman kepada Allah ini mengantarkan kita untuk meyakini semua yang Allah takdirkan terbaik? Tujuannya apa? Supaya tidak muncul penyesalan dan tidak menyalahkan takdir dalam tanda kutip menyalahkan Allah kok saya ya kok terus kok nggak berhenti nah kenapa karena ketika anda punya keyakinan kuat Allah maha baik Allah maha adil Allah maha bijaksana Allah maha tahu maka tentu hidup akan tenang tenang saja apapun yang terjadi kalau Allah yang ngatur pasti baik maka dikatakan aishma Allah wala tubali hiduplah bersama Allah lepaskan semuanya Nah maka yang kedua iman kepada hari akhir. Supaya penderitaan yang saat ini muncul di rumah tangga. Itu Anda tahu penderitaan itu ada endingnya bu. Ada endingnya. Entah Anda duluan yang meninggal. atau suami Anda yang meninggal duluan. Atau boleh jadi Allah datangkan jalan keluar. Bisa nggak? Bisa. Sangat. Artinya, harus meyakini ada hari akhir. Ketika Anda sabar dengan penderitaan yang sekarang, maka Anda akan bahagia kelak di hari akhir. Ketika Anda meyakini adanya hari akhir, maka Anda akan nyaman. Oh, ini pasti berakhir. Maka, ada hikmah. Ini ada satu tukang emas, tapi tukang emas ini terkenalnya apa? Dia itu orang yang paling apa? Kata-katanya itu mesti hikmah. Bahkan terkadang emas buatannya dia itu hikmah yang keluar dari mulutnya lebih mahal hmm. Faham gak? Jadi ahli hikmah ini dia pengrajin perhiasan emas Ada seorang bapak datang ke tokonya tukang emas tadi Kemudian bapak itu ngomong anak saya mau nikah Anak perempuan saya mau nikah Tolong dibuatkan cincin, cincinnya biasa aja tapi kamu tulis satu kalimat hikmah terbaikmu sepanjang umur. Nanti saya bayar untuk hikmahnya 10 kali lipat dari harga cincinnya. Sudah. Akhirnya pengrajin emas ini mikir, apa hikmah terbaik sepanjang umur saya ini? Hikmah yang itu merupakan intisari dari kehidupan dia sepanjang usia ini. Datang siang pesan, gimana sudah? Belum. Datang lagi, gimana? Sudah belum sampai memakan waktu yang cukup? Lama. lama sampai suatu hari, emasnya jadi, kalimat hikmahnya keluar. Apa kalimat hikmahnya? Hadza saya Zul" itu tok, apa artinya ya? <laughs> "Zul oh. Zul" coba Google Translate. <laughs> Hadza saya Zul" ini akan berlalu. Terus ketika emas itu jadi, hikmahnya cuma kata-kata hadza sayazul. Ini pun akan berlalu. Yang beli emas datang, gimana sudah? Udah. Apa kalimat hikmahnya? Hadza sayazul. Kecewa yang pesen, ah, Saya tunggu sekian lama keluar hikmah cuma ini akan berlalu. Dia bilang, "Ini hikmah terbaik sepanjang usia saya." Loh, apa itu? Kalau kamu seneng, hati-hati, seneng pun akan berlalu. Kalau kamu sedih, sabar aja. Karena sedih ini pun akan berlalu. Kalau kamu sedang miskin, sabar. Kemiskinan akan berlalu. Kalau kamu sakit, sabar. Penyakitmu akan berlalu. Sehingga itu kalimat hikmah terbaik. Sehingga untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa, saya dulu dijanjiin bahagia loh. Kok sekarang ternyata terhadirkan derita. Kok saya malah jadi kayak pembantu di rumah saya sendiri. Sabar. Hadha saya Zul, ini akan berakhir. Dunia pasti ada akhirnya. Akhirnya hmm. pasti ada endingnya. Maka anda tinggal tunggu waktu aja. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, hari berikutnya. Dua periode pasti ada penerusnya. Eh, nggak endingnya maksudnya itu? Waduh, bahaya betul kalau ini. Asli bahaya ini. Ini tayangan <laughs> kita bisa di-ban sama YouTube <laughs> ini. Karena sekarang buzzer itu arah anginnya mulai berubah. Mulai berubah. Mempat mabed. Kan jelas. Jadi ketahuan kan mm -hmm. yang diperjuangkan bukan prinsip tapi cuan. Cuan. jelas itu. Nah, Dah. rahasia umum. Eh, Abu Sanum, kita jualan kaos ini enggak? Oh, jualan, set nah, coba dipromosikan. Ayo uh. kamera, zoom. Termasuk mana, mana, ini. Kamera mana? Termasuk Ayo. ini dijual enggak ini? Oh, ini ini dijual. Nanti saya cetak. <laughs> Dapat dari mana antum? Apa, <laughs> ini ada kemarin nih. Uh, sisa itu. Orang-orang aksi itu Di CFD oh, itu Nah termasuk Pemirsa Aksi lakukan Tidak ada ngomong-ngomong Demo haram Demo haram Ini bukan demo Ini aksi solidaritas Aksi solidaritas Yuk Demo itu ngerusak Demo itu menjatuhkan pemerintahan Ini enggak Ini kita memberikan dukungan Bahwa kita bersama warga, warga Palestina. Palestina bukan demo ini ini aksi bagus kalimat itu aksi aksi itu orang-orang yang beraksi harus punya aksi hmm. ini gimana, gimana? kita bantu promosikan ya lah belum selesai ini masih panjang oh, ini masih panjang. Antum okay. promosikan kaos ini ini kaos keren kaos ini dicetak oleh Amir Brother Janah Amir Brother Janah namanya Ustadz Gerry Al Abu Rumaiso. Papari hmm. Al Minggirani apa Al Papari Minggiran <laughs> Tapi nomornya nomornya saya ugly ini, so. nah, jadi apa, ini apa. gimana? Pemesanan nanti lewat lewat eh, diumumkan sekarang biar nggak tumpuk tumpang tindih sama nomor ya, ya, ya. Ya, di, interaktif. Dibedain, dibedain nomornya. Baik, silakan di zoom. Kamera, kamera, kamera. Boleh di zoom. Ini eh, kaos Palestina Solidaritas Palestina. Bagi yang ing berminat ini kaos keren. Sebenarnya pakai oleh Ustadz juga. Oh. Ini bisa menghubungi nomor 08564. 085649668100. Ini untuk pemesanan kaos ya. Nanti interaktif kami bacakan lagi. Jadi 085649668100. Ini namanya Mas Ugly untuk pemesanan kaos. beh eh? Kaos Palestina kok namanya Ugly Lo itu yang di share itu ya tulisannya Ugly gitu. Astagfirullah. Ya? Andri aslinya tapi panggilannya Ugly Baik, enggak ada kristiannya gitu. Enggak ada ukli kristian enggak ada. Iya, sudah apa ukli karena terkenalnya ukli. Ukli ini kayak <laughs> oglek ini kayak kayak kurang kurang greget yang ukli. Harga berapa? Harga berapa? 25.000. 120 apa berapa gitu Lu saya nah, lupa ngambil untung jangan banyak ini tergantung, tergantung size nya saya lupa ini nanti ya, silakan ya. langsung ditanyakan kalau yang ke M uh -uh. Dan L kalau nggak salah nah. M dan L itu kalau tidak salah pemirsa ya itu kaos seratus ribu mm -hmm. dan bukan sebagian keuntungan untuk Palestina nggak full 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 untuk Palestina hasil penjualan full untuk Palestina sampai ada yang ngomong gini kenapa sih harus pakai jualan kenapa nggak nyumbang aja langsung loh beda konteks ini nggak gitu konsepnya Verguso jadi ada orang-orang yang memang kalau tidak diiming-iming dengan sesuatu yang dia dapatkan itu nggak nyumbang. Ada yang model begitu. Nah maka untuk yang mau nyumbang tambah beli, yo tambah keren ahlan wasahlan. Nah tapi kalau ada orang-orang yang memang dia perlu dikasih motivasi dulu. Oh saya dapat apa? Dapat kaos dari penjualan kaos. Ada sisi juga buat nyumbang Palestina itu. Bukan perkara yang haram karena ada yang salah faham dikira memanfaatkan momen Palestina ya. untuk cari keuntungan. Insya Allah enggak. Insya Allah kita uh, hmm. lurus, mudah-mudahan. Dan pemirsa nanti Insya Allah doain kami biar tetap lurus, lurus. on the track. Dan memang. Namanya jualan kan juga memanfaatkan momen sebenarnya. Kalaupun ya memang itu. jualan ya dunia coba. Uh, uh, kalau kalaupun memang jualannya memang keuntungannya dimanfaatkan untuk pribadi, kan boleh-boleh yeah. saja juga yeah. jualan. Tapi kalau kita ini hmm. insya Allah memang kita komit dari yeah. awal dan ini pemirsa diprakarsai oleh teman-teman Brother Jannah. kediri, kediri. Hmm. Dan kemarin alhamdulillah satu lagi berita gembira ini teman-teman Brother Jannah yang digawangi oleh Syekh Abdul Ghafur Uh. Ini mengajak satu temannya Yang sebelumnya beragama non-islam Dengan badan yang penuh dengan Tato? Bukan tato, batik Oh batik Jadi kalau zaman dulu kan batik di luar Sekarang hmm. batiknya di dalam Obras Iya di penuh Subhanallah bordir. masuk islam di tangannya di bordir. Iya Dan itu juga di perakar saya teman-teman Brother Jana Dan kita sampai penasaran hmm. Mas, apa faktor utama kok pengen masuk islam? Jawabannya apa? Pertemanan Masya Allah. Karena teman-teman saya muslim katanya dia. Masya Allah. Jadi faktor pertemanan ini ternyata juga besar. Baik, Antum sudah iklankan tadi. Berapa ya, tadi? Ya. Nomornya? Di nomornya 0856 4966 800. Mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar ya oleh operator nanti. nomor yang khusus untuk pemesanan kaos. Kemudian 0856 4966 8100 itu nomor pemesanan, nomor pemesanan kaos. Kaos. dan bisa tanya-tanya juga harganya hmm. tangan panjang tangan pendek jangan nah, jangan coba-coba untuk konsultasi di nomor itu ya bahaya <laughs> itu bukan bahaya, itu konsultasi itu, bahaya kalau ke situ ya baik nah, saya lanjutkan dulu berarti ya ini ini saya mau ini sekalian satu, dulu, satu, satu satu dulu satu satu okay. terakhir follow. ini perkara terakhir jadi pendidikan iman dalam rumah tangga jadi iman kepada hari akhir menunjukkan bahwa semua yang anda alami sekarang Apapun yang terjadi di rumah tangga Anda, hadza sayazul. Ini pun ada endingnya. Dan ending terakhirnya apa? Akhirat. Pahalakah atau kerugian? Kalau selama ini Anda mampu bersabar, husnudzon, Anda ambil hikmahnya, semakin mendekatkan Anda kepada Allah, maka derita dunia itu akan mengantarkan bahagia akhirat. Tapi sebaliknya ada orang yang bahagia dunia, secara ekonomi terpenuhi, secara uh, biologis terpenuhi, secara batinia terpenuhi, semuanya terpenuhi. Tapi menjadikan dia tidak bersyukur, lalai dari Allah, akhirnya tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah nangis ketika berdoa. Maka kebahagiaannya mengantarkan bisa jadi kesengsaraan akhirat. Dan iman yang terakhir, iman dengan kovok dan kodar. Kodok dan qadar ini adalah ketetapan takdir yang Allah telah catatkan untuk kita itu jauh sebelum kita dilahirkan. Betul apa enggak? Terus. Sebelum kita dilahirkan itu sudah Allah catatkan dan takdir itu tidak akan berubah. Maka saya berkali-kali sampaikan di pengajian ibu-ibu, jangan pernah mencela orang yang terjadi divorce. Apa bahasa Indonesia divorce? Hmm. Berpisah, ah, perceraian, perceraian Gitu kan hmm. jangan pernah mencela sebagaimana jodoh itu datangnya dari Allah. Perceraian pun atas ketetapan takdir Allah, oh. walaupun tentu ya enggak pasrah begitu aja. Oh, ini sudah takdir yo enggak, tapi ketika dia belum terjadi, ikhtiarkan untuk dipertahankan. Ketika sudah terjadi, maka hadapi takdir itu dengan penuh keimanan. Nah, itu. Poin kedua, nah sekarang poin ketiga nomor satu tadi, ingat adanya ta'aruf dan sholat istikharah agar proses awalnya benar. Ya. Kalau proses awalnya benar, maka ketika nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan, Anda tidak terlalu kecewa. Yang kedua, pendidikan iman, bagaimana hati sudah tertata dengan mantap, bahkan disebutkan dalam hadis, taalamnal iman al-Quran. Kami di zaman Nabi itu belajar iman dulu sampai kokoh baru kami masuk belajar Al-Quran. Mantep dulu hatinya. Dan rumah tangga penting mantepnya hati ini. Ketika nanti suami seperti ini, istri begini, anak begini, bahkan ketika tidak punya anak, kalau imannya tertata, bagaikan kapal tanker menghadapi ombak pantai sendang biru. <laughs> Emang ada tanker di sedang biru. Ya, maksudnya ombaknya, kan ombaknya kecil. Ya. kecil okay. Sedang biru itu kayak kolam renang ya, hampir tidak ada ombaknya itu. Oh, Dan yang da lewat tanker. Oh tambah lancar gitu saatnya. Wah, jadi artinya riak-riak hmm. -riak kecil itu sudah kayak gak terasa. Kalau, ketika su imannya kalau sudah, sudah kuat. Gini saat. Kalau sudah. Saya kau rotong ya. Oh, ini lihat ini. Iya. <laughs> <laughs> kalau sudah berhasil melewati badai yang besar, maka yang, yang, yang kecil. Hmm tidak akan menjadi menjadikan muter jatuh. Wow. Quote of the day. Quote of the day. Poin ketiga pemirsa. Poin ketiga. Ini penutup. Silakan Allah Kabushanum sampaikan dulu nomor interaktifnya ya. Siap-siap pemirsa ya. Ini sudah ada yang tanya di YouTube. Apakah nomor di atas itu bisa untuk digunakan konsultasi atau menyampaikan pertanyaan? Silakan. Ini nanti live kita langsung tanya jawab di sini. Karena kesempatan jangan jawab tidak berlaku di luar live ini. Karena nanti jangan-jangan di luar itu di teror nih, nah, di nanti terus. kasihan, Mas Dian. Iya, iya, iya. iya. Baik. <laughs> Baik, silakan pemirsa siap-siap untuk call wa ya, call wa supaya hemat pulsa ya. Di 081 satu tiga tiga Itu sudah dipin, di bolt warna hitam itu nah, nomornya jelas kalau di YouTube kelihatan di 081 334 376 992 itu ada di letaknya paling atas itu ya paling atas di kolom komentar di kolom komentar paling atas yang hitam itu ya hitam Loat atau hitam. biru itu itu hitam di sini hitam biru ah itu mulai bahaya biru daun. ini biru daun biru laut langsung 81 334 076992 ayo silakan silakan telepon ya silakan telepon mulai dari sekarang silakan nanti sambil langsung kita, tunggu, kita angkat sambil kita tunggu kita sambil lanjutkan kita. poin ketiga siap so. ya. poin ketiga bapak yang dirahmati oleh Allah silakan uh, membuka Al-Qur'annya masing-masing oh, sudah masuk oh angkat. sudah masuk angkat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, dari Bapak siapa di mana? Hamba Allah, Pak Hamba Allah, di mana Bapak? Lokasi? Di Bumi Allah Di Semarang Oh, di Semarang Saya kira di Bumi Allah ya Kata <laughs> <alhamdulillah>. <laughs> Silakan Bapak pertanyaannya Assalamualaikum, Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya mau bertanya Pak Ustad. Baik baik, silakan Bapak. Tentang rumah tangga, saya masih dalam rasa kebingungan atau gimana ya, Ustad. Ini suami ini istri saya udah pergi dari rumah sebulan. Baik, Ustad. Iya ya, ya terus. Ya. Terus apa ya Ustadz saya itu udah sabar sesabar sabarnya demi anak ya Pak Ustadz, saya maaf maaf ya Pak Ustad, ini membuka hype saya sendiri, Baik silakan. saya sudah pernah maaf ini agak bahasa Jawa nggak bisa Geng -geng. bahasa Indonesia enggak, Nggak apa-apa, saya, saya udah pernah di Kapiuk, nasi di wajah, oh, oke okay. oke. Okay goyang banyu goyang banyu ditunyul-tunyul di kamplong di tutup tremos apalah <laughs> saya udah terima Pak Ustadz main fisik lah ya baik ya saya lakukan Pak demi anak Pak Ustadz tapi ini kan istri saya udah pergi Pak Ustadz ya saya nggak ngusir atau gimana dia udah nggak betah hidup mungkin hidup miskin apa Ustaz? Ah, itu baik yang baik, ingin Pak. saya tanyakan tadi faktornya hmm. apa kok sampai muncul ya. uh, masalah seperti itu? Ternyata ekonomi, Pak ya. Iya. Iya, Pak Ustadz, ekonomi. Baik, kemudian bagaimana, Pak? Yang, yang ditanyakan. Ya. Di... Ya, saya mau mau bertanya gimana ini kan rasa masih saya bimbang mau mau ngarah kemana mau saya lanjutin oh, atau Masya saya Allah. atau gimana gitu loh Pak Baik oh, baik, okay. jazakumullah khair. Terima kasih Bapak. Insya Allah kami sudah bisa fahami pertanyaannya. Insya Allah anda dengarkan jawabannya dan mudah-mudahan memberikan solusi yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih Bapak. Amin. Ya. Ya, amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Exactly. Nah, baik, langsung saja kita jawab ya, Bapak yang dari Semarang ini ceritanya karena faktor ekonomi akhirnya sua, uh, istrinya tidak betah, mm -hmm. bahkan sampai terkesan emosional, bahkan memukul wajah, menyiram pakai air, sampai kemudian uh, memukul pakai panci segala macem. Nampaknya ini mm. sudah keterlaluan. Nah, ini yang tadi, pertama, mungkin tadi ada satu hal yang belum mungkin belum kita kantongi datanya, apa masih, bisa masih bisa berkomunikasi apa enggak, Oh, setelah satu uh, bulan begitu ya. Iya. Baik, baik. Nah, hmm. jadi begini, yang pertama, yang pertama tentu tidak ada asap apabila hmm. sebelumnya tidak ada api. Ketika muncul masalah-masalah besar dalam rumah tangga, tentu sebelumnya pasti masalah itu masih kecil akan tetapi tidak diselesaikan dengan cara yang baik. Maka, akhirnya masalah itu bertambah besar, atau bisa jadi bertambah dengan masalah-masalah yang lain sehingga bertumpuk. Maka, poin yang pertama kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan untuk semuanya: setiap ada masalah, jangan menunggu sampai terlalu lama dan tidak diselesaikan, segera selesaikan kecil ataupun besar, dan cara menyelesaikan masalah rumah tangga itu adalah ngobrol kalau bahasa bahasa kerennya ya komunikasi. Karena 80% urusan rumah tangga itu apa sih? Komunikasi. 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 Nah, maka itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, memang benar Bapak yang di Semarang urusan ekonomi itu tidak bisa diremehkan. Sebagaimana guru kita menyampaikan Al Ustaz Abdullah Al Hadrami, faktor Y itu memegang peran besar dalam rumah tangga. Y itu adalah yotro. Yotro. Yotra itu kalau bahasa indonesianya uang Walaupun tentu ada orang-orang yang bisa bersabar dengan kemiskinan Tapi ada orang-orang yang memang tidak mampu bersabar dengan keadaan seperti itu Dalam keadaan ekonomi rumah tangga Mutlak adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada suami ar rijalu qawwamuna ala dimafdzal ini laki-laki menginfakkan hartanya untuk rumah tangga sampai dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad itu melihat karakter istrinya Disebutkan juga dalam kitab Ayyuhal Walad milik Al-Imam Al-Ghazali itu ketika Rasulullah melihat istrinya dalam keadaan kuat iman maka diberi jatah makan itu setiap hari terkadang kalau tidak ada ya tidak makan tapi ketika melihat istrinya dalam keadaan imannya sedang uh, kurang baik bukan kita meremehkan ummahatul mukminin tentu tidak tapi kan namanya manusia naik dan turun, turun keimanan itu maka Rasulullah menyiapkan uh, apa kebutuhan untuk rumah tangga wabil khusus makanan itu selama setahun jadi itu faktor penting maka sehingga untuk bapak yang di Semarang tidak bisa diremehkan Pak faktor keuangan dalam rumah tangga itu faktor yang terpenting minimal kita ikhtiar sebagai suami kerja hasil akhirnya biar nanti Allah yang menentukan nah, kita angkat dulu baik kita, kita angkat dulu, dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dari Bu siapa di mana dari Reza dari Kota Malang Reza dari Kota Malang silakan pertanyaannya mau kecurhat sebentar ini gim, ini gimana caranya buat menghadapi teman perempuan yang suka apa itu tiba-tiba ngecek aku kayak orang gila gitu Lu kamu ini siapa kayak nginjak, nginjak tepak gimana caranya kak tepak kak tepak eh nah, ya. hey, Reza oh. kamu sekolah di mana Reza di SDN Sao Jajar 6, Ustadz. Oh, deket sih oh, ini. Oh. Sao Jajar 6, Masya Berarti Allah. Berarti intinya... Ini konsultasi aja. rumah tangga apa konsultasi pacaran kamu ini? Teman, Ustaz Pertemanan. Pertemanan sekolah. Tiba-tiba diejek teman sekolah. G oh. ah, baik, baik, Reza. Ya, Adin, baik -baik. Insya Adinda Allah. Reza, ya. Insya Allah dengerin jawabannya nanti, ya. ya. Terima kasih atas uh, teleponnya. Assalamualaikum. Sewenang so, bisa masuk oh iya oh, bangga <laughs> saya kira mau tanya tentang ibunya yang marahan <laughs> gitu. ternyata teman perempuan yang suka membuli ah, untuk bapak yang di Semarang kita lanjutkan hmm. dulu ya ah, poin yang ketiga pak untuk masalah seperti itu ketika istri sudah berbuat sangat kasar itu tentu ada sisi kelemahan suami dan tidak bisa dipungkiri pak Artinya ketika istri sudah berani kasar, bentak, itu nampaknya bukan saya menyalahkan penanya ya, tapi kemudian kita ngomong apa adanya. Ini pelajaran buat kita semua. Ketika suami itu tidak menunjukkan ketegasan, tegas bukan selalu marah lo ya. Dan eh, kuat itu bukan selalu otot tegas bukan marah kuat bukan selalu otot artinya ketegasan itu menentukan sikap menentukan arah eh, perjalanan rumah tangga menentukan keputusan dalam rumah tangga nah ketika suami kehilangan itu maka tentu istri akan muncul mendominasi nah ketika istri muncul mendominasi itu salah satu masalah yang perlu diselesaikan juga dan nanti ya sabar bukan berarti diam sabar tidak berarti diam seperti ini Eh uh, pemain sepak bola ketika bertanding itu kan kalau orang Indonesia kan biasanya kan suka emosi. Kalau hmm. orang luar suka sabar kan. Hmm. Artinya sabar kan bukan berarti mereka rebahan kan ketika di lapangan. Tetapi, Waduh. tetapi tidak terpancing emosi sehingga bisa tenang gitu loh. Hmm. Menentukan langkah. Gitu. <laughs> <laughs> Lo <kata apa? laughs> nah, sih. Tunggu dulu, uh, si di, ditahan sebentar. Antum matiin sebentar. Okay. Biar nanti telepon lagi. Nah yang ketiga untuk penanya di Semarang. Mohon maaf ya kami bercanda begini bukan menertawakan Anda. Tapi yeah. memang suasana biar lebih santai Cair, lah. Ya. Yang ketiga memang ketika suami itu kehilangan ketegasan. Kehilangan kewibawaan. Kehilangan uh, posisi di dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga. Maka istri akan mendominasi. Ketika istri mendominasi apa yang terjadi? Maka tentu dalam rumah tangga itu nahkodanya dua. Maka akan tidak muncul ketidakjelasan kita mau kemana, kita mau mengarah ke seperti apa, kita mau menjadikan anak. -an. Maka itu tiga faktor yang nampaknya saya lihat dalam rumah tangga Anda. Sekarang apa sikap Anda? Nomor satu, segera hubungi istri ketika memang masih bisa dihubungi. Datengin. Yang kedua, bicarakan dengan baik dalam rangka mencari solusi bukan untuk mencari pembenaran. Harus besar hati dong, Cari solusi, memang ekonomi saya salah. Memang ini ya, gitu poin yang ketiga: segera tentukan sikap. Ketika istri masih tetap seperti itu, tentu akan lebih baik ketika Anda mengambil sikap untuk tidak mempertahankan rumah tangga. Ketika istri bisa diperbaiki, lanjutkan. Nah, sekarang untuk adinda Reza di Sawo Jajar, ya. Perhatikan, adinda Reza, bulian itu tidak merusak apapun, kecuali kita memberikan perhatian kepada orang yang membuli. Kalau kita anggap bullying itu sekedar, ya sekedar lewat lah. Saya ingat sekali waktu saya di pesantren dulu. Jadi ada, ada telepon? Ada, Ustaz. Baik, angkat-angkat. Diangkat dulu? Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu, siapa di mana? saya perlu disebutkan namanya oh, boleh, 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 hamba Allah ya ini ya, betul, Ya. baik Ibu, silahkan ya. ada yang perlu ditanyakan ya, jadi gini Ustadz ini saya kan lagi ada permasalahan keluarga uh, suami saya ini uh, selingkuh jadi uh, sering selingkuh itu sampai tiga kali dan sampai sampai Cina seperti itu Ustaz dan Baik. itu selalu ketahuan sama saya. Baik. Terus kemudian tiap melakukan kesalahan itu uh, saya selalu memaafkan. Ya. Uh, terus sekarang suami saya itu istilahnya apa ya? Karena memang sering suka tergoda sama wanita Ustaz dan sekarang dia mau poli kami. Nah itu apakah alasan dia untuk membenarkan perbuatannya itu tadi? Saya soalnya saya takutnya apa ya? Ya saya tidak bisa kalau misalnya suami saya menyakiti saya terus seperti itu. Baik baik ibu. Posisi ya, suami bisa, bisa bisa diajak komunikasi ya bu. Artinya tidak. Uh, tidak pergi rumah. tanpa pesan atau HP dimatikan atau bagaimana? Nah kalau kalau untuk nafkah lahir batin masih terpenuhi Ustaz Nah tapi yang memang akhir-akhir ini rumah tangga saya agak apa ya gimana komunikasi ya jarang. Tapi ya masih masih satu rumah. Oke. Okay. Nah ya saya bingung maksudnya gimana ya saya itu ya masih Islam saya masih cinta sama suami saya tapi saya juga mau disakiti lagi seperti baik. itu saya kadang, -kadang melihat anak-anak saya itu gimana ya. sampai terjadi perpisahan baik baik. Baik, ya, baik 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 Bu, aman perceraian ya baik baik Bu, Insya Allah sudah bisa difahami uh, pertanyaannya, permasalahan dan pertanyaan yang mau disampaikan terima kasih Bu atas partisipasinya ya Bu, baik, ya, terima Assalamualaikum, Wih, saya kalau ada pertanyaan seperti ini langsung kayak des gitu. Des sesuatu ya. Masya Dan setiap pertanyaan mesti nampaknya korbannya itu perempuan ya? Iya. Ya Allah, ya Allah. Meskipun Dan ada aja sih. Uh. Seperti yang Semarang tadi. Iya, <laughs> ada aja sih. Eh variatif <laughs> memang ya penonton kita itu. Masya Atau Allah. mungkin kita jawab yang adik Reza, Reza tadi ya. ya. Adik Jadi tadi. ya, bullying itu dicaci, magi. Hmm. Bahkan kok. tadi itu dilempar tepak itu, set. lepak pensil itu gitu. Kayaknya tadi itu itu kalau nggak hmm. kita perhatikan nggak kita hiraukan maka akan selesai dengan sendirinya maka saya kasih cerita waktu saya di pondok dulu waktu di pondok dulu kan saya dengan beberapa saudara saya masuk pondok bareng dalam keadaan kita nggak betah di pondok nggak kerasan. kemudian saya perhatikan teman saya ini berantem langsung sama umiknya dipindah besoknya saya tiru saya berantem wah berantem harapan saya umik saya ngajak saya pindah ternyata sama umi saya dibilang ya gini di pondok tapi yo jangan berantem terus tapi kalau dilawan yo balesen. waduh mm -hmm. terus besoknya dibully saya telepon umi saya wah namanya di pondok itu biasa dibecandain teman itu jangan masukkan hati nah maka artinya tinggal bagaimana kita menyikapi Reza dan untuk Reza ada dua nasihat nomor satu jangan segan melaporkan kepada guru Walaupun mesti kadang-kadang ada ancaman. Awas lu wadulan. Bang, hmm. Beng susuran. Nah, <laughs> macem macam waktu kecil itu kan semua macam-macam <laughs> gitu ya. Lanang wadulan. Lanang wadulan. Oh, cemen gay kae hmm. Kaya, gak usah gak celana. Oh, ya. 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 apa? Laporkan ke guru. Dan yang kedua, jangan takut bergaul. Jangan takut gaul. Kadang-kadang teman-teman yang dibully itu karena memang roto-roto roto introvert. Hmm. Sehingga dia menjadi bahan kayak bullying di kelas. Nah, maka Luaskan pergaulan supaya ketika satu teman ini ganggu Anda, ganggu Reza Reza Buza punya teman yang lain untuk alternatif Baik sekarang untuk ibu yang bertanya tadi ya Jazakumullah khair atas pertanyaannya Dan mohon maaf ibu ya mungkin jawabannya kelise sekali Mungkin jawabannya kesannya terulang Kemudian kesannya kok uh, mengentengkan masalah Nomor satu ibu tidak ada rumah tangga tanpa masalah cuma mungkin masalah itu dalam bentuk yang berbeda. Ada seperti Bapak di Semarang tadi permasalahannya ekonomi. Ada mungkin permasalahan yang lain karena tidak dikaruniai keturunan. Ada permasalahan yang lain mungkin dari pihak istri kasar seperti yang di Semarang. Ada masalah lain mungkin suami tidak bertanggung jawab atau masalah perselingkuhan. Walaupun tentu di antara semua itu salah satu masalah terbesarnya perselingkuhan apalagi panjenengan sampaikan sampai zina. Nah, maka pilihan Anda untuk memaafkan itu bukan pilihan yang salah. Sama sekali bukan pilihan yang salah. Itu pilihan yang tepat. Karena apa? Karena mempertahankan rumah tangga itu ibadah. Dan menjaga rumah tangga agar tidak hancur itu bikin setan marah. Maka tentu setan akan terus membisikkan pisah aja udah, pisah aja. Ngapain sih dipertahankan uang suami kayak gitu Apalagi ada omongan perselingkuhan itu nggak bisa disembuhkan. Saya tidak sepakat dengan itu. Semua penyakit pasti ada obatnya. Tergantung kemauan kita masing-masing. Masing. Maka yang pertama pilihan Anda tidak salah. Tepat. Kemudian yang kedua Ibu. Jangan membiarkan suami dalam keadaan seperti itu. Harus ada pencegahan. Bagaimana pencegahannya? Ketika suami keluar rumah ada kontrol. Bukan berarti Anda ngawasi posesif di mana sama siapa, lagi ngapain. Bukan, tapi kemudian Anda mempersering intensitas komunikasi dengan suami ketika suami berada di di luar rumah. Kemudian berikan kepada suami kenyamanan. Berikan kepada suami kenyamanan. Supaya apa? Suami itu merasa memang tempatku mendapatkan kenyamanan bukan perempuan lain, tapi benar-benar istriku kuatkan ibadah banyak doa wasta'inu bis kuatkan salatnya kuatkan sabarnya kuatkan puasanya ibu dan minta petunjuk langsung kepada Allah tahajud minta petunjuk dan tidak ada orang yang salat tahajud minta petunjuk kepada Allah kemudian tidak diberi jalan keluar tidak ada maka segera kembali kepada Allah minta pertolongan kepada Allah Minta maaf kalau perlu kepada suami, komunikasikan dengan baik dan langkah anda memaafkan tepat. Tapi nanti kalau memang sudah sampai pada sifat kok nampaknya udah nggak kuat mempertahankan rumah tangga karena faktor selain Allah itu tidak benar. Kalau faktornya Allah, faktornya ibadah itu benar. Baik, saya lanjutkan poin ketiga terakhir masalah eh, terjanjikan bahagia terhadirkan. Derita. Mungkin bisa ditampung dulu Zat pertanyaannya. Ketika boleh, boleh, udah, boleh, udah boleh, Dari tadi. Baik, gitu. baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak siapa di mana? Mendengarkan lewat di Bekasi. Dari bapak Reno di Bekasi. Silakan bapak, pertanyaannya pertanyaannya saya kan sudah berumah tangga kisaran 10 tahun Pak Ustadz baik nah, itu saya istri bekerja kalau sayanya uh, wiras swasta baik. selama bekerja itu emang saya mengakuin bahwa saya untuk menafkahi selama 10 tahun itu Uh, kurang pasti dalam artian kurang lah. Nah selama itu istri mungkin merasa enggak uh, enggak 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 menerima atau kayaknya kok saya usaha sendiri gitu. Oh. Makanya istri itu uh, dapat, apa ya menemukan kayak pria yang pas di dia di, di kerjaannya. Oh, Oke okay. baik. Uh, uh, setelah itu berja berjalan tiga bulan itu ketahuan sama saya dok, uh, Pak Ustad, ketahuan sama saya, disitulah kami bertengkar bahwa, ya kenapa kok ada ini? Setelah dibelaskan, uh, ya dia selingkuh dan dia uh, suka sama pria tersebut mengakuinya. Terusnya akhirnya di situ ya saya sadar juga bahwa saya kurang perhatian ke istri. Tapi setelah berjalannya waktu Uh, dengan itu istri kurang kayaknya katanya nggak uh, ada perasaan cinta lagi nggak ada perasaan suka lagi sama saya gitu baik-baik Setel ya, setelah itu saya Oh ya uh, meyakinkan ingin ber bertobat alhamdulillah dengan adanya ini saya bisa lebih usuk daripada lebih lima waktu lebih ditepatin itu dan saya sampai udah sampai berjalannya waktu itu perasaan sudah ketahuan uh, hubungan ada pihak ketiga saya terus berusaha memaafkan terus saja nah sampai akhirnya saya mikir setelah baca lihat-lihat di YouTube bahwa saya sampai ngasih waktu ke dia sampai Uh, akhir Lebaran ya sampai kasih waktu uh, bahwa kamu mau memilih siapa kamu mau pisah dengan saya ataupun mau pilih yang lain saya jangan pak ibaratnya Mbak. sudah <laughs> <Baik>, silakan silakan <laughs> karena sampai, sampai sampai ini kayaknya kok nggak ada ini tapi dibalik itu lagi saya lihat YouTube lagi bahwa kayaknya aku harus bertahan nah Cuman ini baru hanya tepat doa sabar saja gitu. ini Cuman hanya doa dan sabar saja mungkin yang itu saya lakukan sekarang itu nah, ini baru Pak Reno nah, ini kisah. keren jadi apapun keputusan nanti istri saya setelah hari eh bulan yang ditentukan itu saya sudah berserah kalau emang sudah waktunya buk tidak terbaik buat saya ataupun apa itulah bahasanya gitu. Baik, dan baik, baik. baik. Tinggal kita tinggal bisa pahami dengan baik permasalahannya Pak Rino. Siap, insya Allah kita akan berusaha jawab. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan dan memberikan sedikit pencerahan. Amin ya Rabbil Alamin. Baik. Amin. Jazakallah khair Pak Reno. Tapi saya salut ya, Anda bisa cerita dengan begitu tenangnya ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Masya Allah, Tabarakallah. Anu. Mujahid beliau, insya, insya Allah. calon pengganti Abu Ubaidah. Mujahid dalam rumah tangga. Nah, Masya Allah. Terima kasih Pak Reno. Semoga Allah mudahkan semuanya Pak Reno ya, diselesaikan masalahnya segera oleh Allah. Amin, amin. 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 Assalamualaikum. Nah baik, kita lanjutkan yang ketiga dulu ya. Ya. Yang ketiga pemirsa yang dirahmati oleh Allah terjanjikan bahagia terhadirkan derita atau sengsara. Anda silakan buka surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-216. Ini tasliyatu al-musabin. Ini merupakan selingan dan hiburan untuk orang-orang yang sedang terkena masalah. Al-Baqarah 16. Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul al qitalu wa kurhul lakum. Allah mewajibkan kalian berperang dalam keadaan kalian membenci peperangan. Fa'asa an takrahu wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu an, wa huwa lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal yang kamu cintai itu buruk untukmu. Inti ayat ini wallahu ya'lamu ya wa antum la ta allah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu nah maka dari kata-kata terjanjikan bahagia terhadirkan derita maka derita itu kan tidak ada seorang pun yang suka tapi siapa tahu di balik derita yang menyengsarakan ini akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang besar ibadah Anda semakin baik, Anda semakin taat kepada Allah, Anda banyak tobat, banyak istighfar, Anda introspeksi diri, Anda bermuhasabah, menjadikan Anda semakin akrab dengan Al-Quran. Karena apa? Boleh jadi sesuatu yang engkau benci, ketika engkau sabar menghadapinya, maka yang engkau benci itu ternyata mendatangkan kebaikan. Barakallahu fikum. Penutup terakhir untuk Pak Rino ya. Masya Allah ya. Ini ada banyak poin yang saya tangkap dari Pak Reno ini. Yang pertama tentu poin kawamah di dalam finansial. Nah itu tadi faktor Y tadi. Faktor Yotro. <laughs> Jadi faktor uang ini memang tidak bisa diremehkan. Tidak bisa dianggap kecil. Karena gimana mengenai kita hidup juga di dunia ini perlu perlu uang, perlu hmm. uang. Istri kita, anak-anak kita, kesehatan, semuanya perlu uang. Maka tentu salah satu faktor terkuat untuk mempertahankan wibawa seorang suami itu yo ketika seorang suami itu merdeka secara ekonomi. Tapi ada juga sisi lain Ustaz di sini. Apa itu? Ketika faktornya adalah keti tadi Istri bekerja masalahnya kan? Nah itu nanti kedua. Sabar okay, dulu. Siap. Aduh siap. sabar dulu. Sudah-sudah dibocor. <laughs> nah itu yang pertama. Jadi suaminya harus menjadi pemimpin di dalam keuangan rumah tangga. Jadikan istri Anda butuh kepada uang yang Anda miliki. Tentu dengan makna yang positif. Kan begitu. Nah ketika Anda memegang peran finansial rumah tangga maka tentu semuanya akan tunduk kepada anda yang kedua ada faktor istri yang bekerja memang jadi memang idealnya dalam Islam istri itu di rumah ketika pun dia bekerja dia bekerja yang tidak menjadikan pekerjaan rumahnya terbengkalai karena ketika istri bekerja berkali kami sampaikan di majelis ini juga akan menjadikan istri itu kekurangan rasa tergantung kepada suami sehingga menjadikan dia merasa independen Ketika dia merasa independen, dia akan merasa tanpa suami pun bisa. Saya udah gak cinta lagi sama kamu yang ketiga untuk Pak Reno yang ada di Bekasi. Mohon maaf, ini bukan saya menyalahkan, tapi saya anggap blunder lah Pak Reno. Kalau Anda mengatakan, "Ya udah, saya kasih waktu sampai Idul Fitri, nanti silakan pilih dia atau saya." Wah, itu keliru! Jangan disuruh pilih, bilang saya akan buktikan bahwa saya terbaik buat kamu. Bersuara ya. Mike mahal. Mike mahal, Mike mahal, Mike mahal. Mike mahal. Jangan, jangan Jadi, jangan malah karena orang itu kalau saya punya teman di Kediri, antum kenal ini. Hmm. Nyalek. Empat tahun yang lalu. Nyalek dia. Tangganya ustadz itu tuh? bukan? Bukan, yang, yang kemarin jago lurah bukan buka eh, bukan. Itu oh, teman antum oh, itu. <laughs> teman antum. Itu ada orang Kediri, Nyalek lewat pasal Salah satu partai Islam. Hmm. Tulisannya begitu di balihonya, baliho kecil-kecil karena nah. modalnya ya tipis juga karena hmm. dia nating tulus menang alhamdulillah nggak menang juga nggak apa-apa tulisannya apa? Kalau ada yang lebih baik dari saya jangan pilih saya Loh Ya gak mungkin kepilih yang api wakai, <laughs> e, ini kan kes tapi saya akan menjadi yang terbaik untuk anda, gitu keren, hmm. itu jargon laki, lah kalau kalau ada yang lebih baik jangan pilih saya, es khasamele wakai yang lu api yang ganteng, oi, soke, yang pinter ya. Nah, maka kalau Pak Reno memberikan pilihan, ya ini dia sedang dalam keadaan menganggap Anda tidak berarti. Sementara dia sudah punya orang ketiga yang tentu di matanya begitu hebat, yo. Ya, kalau disuruh milih, yo, ya, istri dengan senang hati, "Dadah Pak Reno, saya mau pilih yang sebelah sini." Nah, jangan. Tapi apa? Anda harus memberikan bukti di hadapan istri bahwa Anda yang terbaik. Dan poin yang keempat, tolong Laki-laki harus punya wibawa, jangan ngemis di depan istri. Aduh, saya kok kayak pengajian sama ibu-ibu ya, gak berani saya kalau di podcast ini. Nah, maka seorang istri, eh, seorang suami, terus menunjukkan ketegasan Pak Reno. Nah, maka sekarang Anda harus buktikan di hadapan istri Anda bagaimana Anda bekerja lebih keras, ibadah lebih kuat, lebih care kepada keluarga dan tunjukkan kepada istri Anda tidak ada yang lebih baik dibandingkan Anda sebagai suaminya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan di malam hari ini. Silakan Allah, khabushanu mungkin ada pengumuman atau yang lain ya. Baik, Ustaz. Uh, tadi Ustaz uh, mungkin perlu ditambahkan faktornya Ustaz ya, uh, karena istri bekerja. Itu jangankan yang laki dalam posisi kekurangan Ustaz, hmm. yang laki posisi posisi mampu saja. Kalau istri bekerja dan merasa punya penghasilan sendiri itu bener, bisa bener. menjadi faktor yang ya, lain. Karena gitu. dia merasa independen sudah. Terus, Saya nggak tergantung hmm, sama kamu. Terus kemudian intensitas ketemuannya tentu lebih banyak Berkurang. di jam kerja betul. daripada di rumah. Di rumah kadang-kadang cuma kena waktu tidur aja, udah habis kan. Mm -mm. Sementara di bekerja itu melek loh orang kerja kan gak mungkin tidur. sehingga intensitas itu pertemuannya itu quality time. Quality time-nya dengan orang lain. Ini juga juga faktor gitu yang perlu dipertimbangkan untuk sementara rumah tangga itu ya perlu quality time. time. Tapi anak sudah ngantuk. Baik, karena pertanyaan sudah kita jawab ya, Insya Allah bagi yang belum terjawab di kolom komentar kami mohon maaf karena waktu juga terbatas. Ingetin e lagi pemesanan hmm. kaos melalui pemesanan kaos al kaos Ustaz Melalui Mas Ogle bisa Mas apa Ustaz? <tuh> Ustaz Mas. Ustadz atau Mas, Mas. Baik di nomor 08564 9668100 ini untuk pesan kaos. Palestina seperti ini, keren dan insyaallah bisa untuk syiar ya Ustaz. Mm -hmm. Ini perlu dilelang enggak, Ustaz? Enggak usah. Ini pernah dipakai Ustaz untuk konten dua kali. Pe, jangan oh, ngomong ya? No <laughs> aja. Enggak mirsa. Jangan bercanda Ustaz ya. Mari <coughs> saksikan postingan-postingan uh, Ustaz make ini lagi insya Allah, insya Allah. Nah, Allah. Nanti kalau terjual enggak bisa dipakai lagi ya. Baik, insya Allah kita akan ketemu di kesempatan berikutnya The Show. Biasanya sih rutin Senin malam Selasa ya. Setiap yeah. Senin, tapi nggak tahu lah minggu depan. Mohon doanya pemirsa <laughs> supaya nanti bisa hadir. Amin, amin. Dan kita bisa ketemu kembali, kita bisa sharing-sharing lagi, insya Allah. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina uh, semoga tetap tegar, saja Amin. 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 Karena amin. dengan keadaan seperti ini uh, kita jadi tahu gitu loh medan jihad yang sebenarnya itu gimana. Biasanya kan cerita atau gambaran saja atau ketika ada ke, ada pembahasan jihad itu kan kita nggak bisa bayangin medan jihad itu kayak gimana Wah, gitu. Udah betul-betul gitu, kan? di luar prediksi. Tapi juga ada yang lucu ketika uh, situasi seperti ini benar-benar terjadi, kenapa orang-orang yang sering membahas jihad itu justru malah menghindar. Iya <laughs> Iya, ya, ada fenomena itu. Iya, ada fenomena itu. Biasanya kan ya jihad seperti ini seperti ini, ternyata malah menghindar, malah ikut-ikutan mengkritik yang berjuang ini iya. kan sangat disayangkan sekali. Tapi insya Allah dengan fenomena ini dunia nampaknya terbuka untuk kali ini, Zat. Bahkan non-Muslim pun banyak yang mendukung dengan aksi-aksi di luar negeri sana. Iya Jadi, luar biasa. Kalau bukan karena campur tangan Allah mana mungkin tidak ada mungkin terjadi kejadian seperti ini. Karena semua lini fasilitas media maupun apa sudah dikuasai oleh non muslim iya betul tapi tetap Jokowi. tersuarakan tapi tetap tersuarakan bahkan sampai ke akar rumput nah ini kan luar biasa kalau luar bukan biasa kehendak Allah kuasa Allah kemahabesaran Allah tidak akan mungkin bisa maka tetap boykot tetap boykot dan kami sampaikan untuk saudara ses uh, sesama muslim dan hmm. yang non islam juga karena ini faktornya bukan lagi agama tapi kemanusiaan hmm. maka kalau kita lihat gerai-gerai mereka kosong Memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Isi dengan MKM atau produk-produk hmm. anda nah, kesempatan membuka kesempatan ini. Kesempatan ini. Betul. Bikin apa sabun, bumbu masak, merek Abu Ubaidah. Merek Abu Ubaidah. Beli rawon, beli bumbu rawon, bumbu soto di depot, depot amana? amana. Oh. Baik, uh, boleh di nomor Ogle tadi boleh itu pesan bumbu rawon. <laughs> <laughs> Baik, pemirsa, uh, terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak sesuatu yang kurang berkenan. untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ala. wa wa warahmatullahi wabarakatuh.